Selebgram Dinar Candy membuat heboh jagat maya setelah mengunggah video ke akun media sosial pribadinya saat mengenakan bikini di trotoar jalan Lebak Bulus Raya, Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Aksi ini diklaim sebagai bentuk protes atas perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Wanita 28 tahun itu turut mengusung papan bertuliskan protes terhadap kebijakan PPKM. Aksi yang dilakukan Dinar sempat menjadi tontonan warga. Pemilik nama asli Dinar Miswari ini akhirnya ditangkap polisi atas dugaan porno aksi. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kamis malam menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka. Ia dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Apapun yang dilakukan di Indonesia, ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Dinar Candy tidak ditahan oleh penyidik. Dinar hanya dikenakan wajib lapor oleh polisi. Mengutip CNNIndonesia.com, Dinar Candy mengawali karir sebagai seorang penyanyi dangdut. Wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat itu lalu melebarkan sayap menjadi seorang disc jockey atau DJ. Badru Zamal, Jakarta.